Kehangatan kemuncak Anugerah Sri Angkasa 2024 semakin terasa. Segalanya akan terjawab malam ini dan persiapan akhir giat dilaksana bagi memastikan acara berprestij duit tahunan itu berjalan lancar. Untuk perkembangan semasa, terus bersama Muhammad Najib Mashor di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Najib. Ya, sahih, pelaksanaan dari pelbagai aspek sudut kriteria juga kini telah pun lengkap 100%. Apa yang dapat saya kongsikan langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada ketika ini, iaitu menjelang kemuncak Anugerah Sri Angkasa ASA 2024 yang bakal menemui penonton di TV2 bermula pukul 9 malam nanti, bertemakan Kilauan Prestij Citra Kegemilangan ASA 2024. Kali ini tentunya bakal mencuri tumpuan berikutan semua kelompok 5 yang terbaik ataupun top 5 yang telah pun disenaraikan merupakan hasil penjurian sepenuhnya oleh juri-juri profesional, manakala saingannya pastinya sengit dan pastinya sukar untuk dijangkakan pemenang-pemenangnya. Saudara, jika dapat saya kongsikan sedikit mengenai dengan ASA 2024 pada kali ini, menyaksikan peningkatan sehingga 17% penyertaannya berbanding dengan ASA pada 2 tahun lalu 2022. Dan itu sekaligus menjadi bukti dan juga komitmen kerja keras penggiat-penggiat seni tanah air dalam menghasilkan sesebuah karya sebelum ianya betul-betul layak diiktiraf, khususnya di Anugerah Sri Angkasa 2024 pada kali ini. Baiklah, kurang 4 jam sahaja lagi Anugerah Sri Angkasa akan menemui anda, yang mana ianya merupakan acara berprestij duit tahunan, dan anugerah ini akan dipancarkan terus dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC, dan mana anda juga boleh saksikan secara langsung di TV2. Jadi perkembangan seterusnya akan saya bawakan pada malam ini di Berita Perdana. Kita kembali terlebih dahulu ke Angkasa Puri. Sahih.